Shalom Aleichem B'Shem Hamasiah. Assalamualaikum, saya ucapkan bagi kita semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa saya, damai sejahtera, damai Kristus, Shalom Hamasiah menyertai Bapak Ibu dan saya. Hayya bina anashkura ila Rabbina alladzi kana a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan wa sihatan wa ilman katsiran wa hayya bina an nashkura ila yasua alladzi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratal mustaqim ila al-jannah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membuat video, saya akan menjawab tuduhan-tuduhan mualaf, di mana banyak mualaf ketika mereka di mimbar, mereka di podium, mereka ceramah. Di setiap ceramah khotbah mereka selalu menjelek-jelekkan iman percaya mereka dahulu, selalu mengata-ngatain kafir kepada orang di luar agama Islam, khususnya serangan mereka terhadap Kristen, terhadap Yahudi, terhadap Nasrani. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Pada kesempatan hari ini Bapak Ibu, saya akan menjawab tuduhan itu, khususnya saya lontarkan kepada Ustadz Yahya Waloni. Perlu Bapak Ibu ketahui, dulu sebelum saya percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, Ustadz Yahya Waloni itu adalah ngefans saya. Saya senang sekali dengan beliau. Tetapi setelah saya mengenal kebenaran, saya melihat lain terhadap beliau ini. Saya mulai dibukakan oleh Tuhan, kenapa di setiap khotbah beliau itu selalu mencaci maki? Kenapa di setiap khotbah beliau itu selalu menjelek-jelekkan? Tidak pernah beliau menunjukkan akhlak yang baik, tidak pernah beliau menunjukkan adab yang baik. Bukankah di sebuah hadis dikatakan al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu? Tapi saya tidak pernah melihat adab daripada seorang yang bernama Ustadz Yahya Waloni. Bahkan beliau sering sekali mencaci maki, sering sekali menghina, sering sekali menjelek-jelekkan agama lain. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah seseorang itu masuk surga karena agama atau bukan? Mari kita melihat dalam sebuah ayat. Dalam Al-Quran dikatakan Bapak Ibu, saya akan membuka ayat yang pertama sekali di surat Al-Maidah ayat 69. Nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkannya sendiri, bisa mentafsirkannya sendiri. Kalau tidak tahu tafsirnya, silakan tanyakan kepada Ustaz. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabi'un wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amilan shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, sabi'in dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perhatikan Bapak Ibu, di situ ada orang Yahudi, sabi'in dan orang Nasrani. Orang Nasrani khususnya orang Kristen ya. Dan orang Yahudi, saya melihat banyak pengkhotbah itu menghina bangsa Yahudi, tetapi mereka tidak sadar setiap barang yang mereka pakai itu milik orang Yahudi. Facebook yang mereka pakai itu milik orang Yahudi. YouTube yang mereka pakai itu milik orang Yahudi. Bahkan mereka berkhotbah pakai alat, pakai transportasi yang sudah diciptakan oleh orang Yahudi. Nah, ini tidak fair Bapak Ibu. Kalau benci kepada Yahudi, benci kepada Nasrani, kita juga harus benci dan tidak mau memakai apa yang sudah diciptakan oleh bangsa Yahudi, oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani. Nah, ini baru fair. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau seandainya hanya agama Islam yang masuk surga, mungkin tidak Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 69? Silakan simpulkan sendiri. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membaca di dalam surat Maryam ayat 71. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di situ akan kita ketahui juga tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Nah, tetapi kenapa para mualaf itu, khususnya Yahya Waloni, berani menjustice orang di luar Islam itu mati masuk neraka? Apakah dia lebih hebat daripada Allah? Mari kita melihat dalam surat Maryam 19 ayat 21. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka,
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini Al-Quran yang berkata, tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menurut Maryam 19 ayat 71 ini, siapa sih? Menurut Maryam 19 ayat 70, bukan 71, siapa sih orang yang masuk neraka? Apakah Maryam 19 ayat 70 mengatakan di luar agama Islam mati masuk neraka? Tidak, bahkan dengan jelas Al-Quran Maryam 19 ayat 70 di situ dengan jelas dikatakan oleh Allah bahwa semua manusia pasti masuk neraka, pasti, tidak ada kecuali. Yang namanya manusia, baik si A, si B, si C, termasuk saudara yang menonton ini dan termasuk saya, semuanya mati masuk neraka. Dan itu adalah perkataan Allah sendiri dalam surat Maryam 19 ayat 70. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu percaya kepada perkataan Yahya Waloni atau lebih percaya kepada kata Allah? Silakan simak. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nanti mereka akan mengatakan bahwa memang benar kami ini masuk neraka. Memang benar kami masuk neraka, tetapi neraka tidak akan membuat kami lama dalam neraka. Karena kalau sudah habis masa hukuman kami, maka kami akan diambil dan dimasukkan ke dalam surga. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar pernyataan seperti ini dari seorang mu'alaf atau dari siapapun di luar kekristenan? Mereka mengatakan memang benar kami masuk neraka, tapi kalau sudah habis masa hukuman kami di neraka, maka kami diambil dan dimasukkan ke surga. Perhatikan Bapak Ibu ayat 80. Saya akan bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 80. Berdasarkan ayat ini mereka menyimpulkan bahwa kami masuk neraka, tapi sebentar, sejahat-jahatnya kami, sekonyol-konyolnya kami, walaupun kami masuk neraka, pada ujungnya, pada akhirnya kami dimasukkan ke surga karena ayat ini. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 80. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ قُلْ أَتَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bapak Ibu, saya akan bacakan surat Al-Baqarah lagi di ayat 81. Nanti Bapak Ibu akan menyimpulkan sendiri. Ayat 81 beda lagi Bapak Ibu. Allah di situ berkata, "Bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Artinya, bukan demikian kata Allah, melainkan yang benar siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan dia kekal di dalam neraka. Pertanyaannya Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 81. Artinya, bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada tidak orang yang tidak berdosa? Ada tidak orang yang tidak melakukan kesalahan? Ada tidak orang yang tidak melakukan kesilapan? Ada tidak orang yang tidak tidak pernah berbohong? Ada tidak orang yang tidak pernah menyakiti orang lain? Pertanyaannya, orang yang berbohong, orang yang menyakiti orang lain, orang yang mencaci maki, orang yang menghina orang lain, berdosakah atau tidak? Pertanyaan, jawabannya pasti berdosa. Nah, pertanyaan selanjutnya, orang berdosa kemana? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 81 menjawab, orang berdosa masuk neraka. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama di neraka? Al-Quran Al-Baqarah ayat 81 menjawab, selamanya di neraka. Ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalam neraka. Apa arti kekal? Arti kekal adalah abadi abadan. Apa arti abadi abadan?
selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Kalau sudah masuk neraka, maka tidak akan pindah-pindah lagi ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu lebih percaya kepada Ustadz Yahya Waloni atau Bapak Ibu lebih percaya kepada apa yang sudah saya bacakan? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kitab Roma ayat 3, Roma 3 ayat 23. Di situ Tuhan berfirman, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kitab Roma berkata, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Dan orang yang berdosa, kitab Alkitab mencatat, hukum dosa adalah maut. Artinya Bapak Ibu, sekali Anda berbuat dosa, maka 100 kebaikan yang Anda lakukan gugur kebaikan itu oleh satu dosa yang Anda lakukan. Sama halnya dengan Adam. Di dalam Islam, Adam itulah nabi. Di dalam kekristenan, dalam Alkitab, Adam itu adalah bukan nabi, melainkan dia adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapa sih yang tidak tahu Adam? Adam itu begitu baik. Semua nama-nama, semua tumbuhan itu yang kasih nama itu Adam. Semua binatang yang kasih nama itu Adam. Nah, pertanyaannya, kenapa Adam diusir dari Taman Eden oleh Tuhan? Kalau di dalam agama Islam, kenapa Adam diusir oleh Allah dari surga? Di dalam Alkitab itu bukan surga tapi Taman Eden. Nah, kenapa diusir oleh Allah di dalam surga? Padahal dia sudah enak-enak tinggal di surga, tinggal menikmati hasil apa yang sudah Allah sediakan bagi Adam dan Hawa. Tetapi oleh karena satu kesalahan Adam yang dia lakukan, maka semua kebaikan yang sudah dilakukan Adam adalah gugur. Maka Adam berhak diusir oleh Allah dari Jannatul, daripada surga. Nah, Bapak Ibu ngasih Tuhan, mengenai video singkat saya kali ini, saya mengajak kita semua untuk berpikir jernih. Milikilah akhlak yang baik, adab yang baik, sopan santun, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina orang lain, apalagi kita menjustis seseorang mati masuk neraka. Karena yang berhak menjustis seseorang, yang berhak menghukum seseorang itulah bukan manusia, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita berkelakuan baik. Karena Alkitab mengatakan, kalau engkau tahu berbuat baik tapi kamu tidak melakukan, maka engkau berdosa. Sama halnya, kita tahu menegur orang yang mencaci maki. Kita tahu menegur orang yang mencaci maki itu baik, tapi kita tidak mau melakukan, maka kita berdosa. Orang berdosa kemana? Surat Al-Baqarah ayat 81 berkata, orang yang berdosa adalah masuk neraka. Berapa lama di neraka? Al-Quran Al-Baqarah ayat 81 menjawab. Di situ dikatakan selama-lamanya di neraka. Artinya kalau orang sudah masuk neraka, maka selama-lamanya dia di neraka dan tidak akan diambil, dimasukkan ke surga. Bapak Ibu, lebih percaya kepada Ustadz Yahya Waloni atau lebih percaya kepada saya? Apa yang sudah saya bacakan di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 81 tadi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, saya selalu pakai aki. Karena bagi saya, arti aki itu Bapak Ibu bukan mempermanis jari, tetapi arti aki bagi saya mengartikan aki, aku kabarkan Injil Kristus, atau aku kabarkan Injil keselamatan. Injil itulah kabar baik. Injil itulah jalan menuju ke surga. Injil itulah jalan menuju kepada Bapa. Setiap orang rindu bertemu dengan Tuhan face to face. Setiap orang rindu bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di surga. Tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa ketemu dengan Tuhan face to face kalau tidak melalui Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus. Karena dalam Injil Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang mendengar, yang menonton video ini, silakan berpikir dengan jernih. Apakah Bapak Ibu masuk surga atau Bapak Ibu masuk neraka? Kalau Bapak Ibu ingin masuk surga, inilah jalannya, yaitu melalui Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin masuk ke neraka, silakan pilih jalan lain. Ketahuilah, di dalam Alkitab dikatakan, dalam kisah para rasul, di situ ditulis, tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan manusia kecuali satu, yaitu di bawah, di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Hamasiah.
Terima kasih Bapak Ibu, milikilah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, adab budi pekerti yang luar biasa. Saya dulu Bapak Ibu, orang yang sangat jahat, orang yang sangat buruk perangainya. Semua masyarakat Aceh, orang Aceh, teman-teman saya, sahabat saya, tahu siapa saya. Bahkan mereka sekarang mengatakan, saya masuk Kristen itu karena uang. Saya masuk Kristen dikasih mobil, saya masuk Kristen dikasih rumah. Saya katakan Bapak Ibu, sampai sekarang saya belum dapat itu. Bahkan saya juga sering dikecewakan oleh beberapa orang. Saya tidak perlu menyebutkan orang, menyebutkan namanya siapa, menyebutkan kenapa saya dikecewakan. Yang jelas Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Kalau saya berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan yang pimpin saya, Tuhan yang menjamin segala kebutuhan saya, Tuhan yang menjamin segala apa yang saya butuhkan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua beriman kepada Injil. Karena dalam Injil ada cahaya, dalam Injil ada petunjuk, dan dalam Injil ada pengajaran yang sangat luar biasa yang bisa kita pakai selama kita hidup dalam dunia ini. Percaya, ketahuilah Bapak Ibu, ad-dunya umazra'un lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam kita kepada akhirat nanti. Inilah video singkat yang saya buat kepada Bapak Ibu. Salam Aki. Aku kabarkan Injil Kristus. Aku kabarkan Injil keselamatan. Pada hari ini saya berada di Medan. Rencana saya, kalau virus corona sudah selesai, saya akan pulang ke Aceh untuk memberitakan Injil dan menguatkan saudara-saudara Kristen yang ada di Aceh, supaya mereka tambah hari tambah mengasihi Tuhan, tambah hari tambah mengasihi sesama, tambah hari tambah giat memberitakan Injil. Karena Injil kabar baik, Injil kabar Kristus, Injil kabar keselamatan menuju ke surga. Shalom alaikum bishayma masiyah. Damai sejahtera menyertai Bapak Ibu dan saya. Bapak Yahweh memberkati.